Inilah pemandangan tanaman tin di sore hari yang ditanam di tempat terbuka beratapkan langit. Ya, kita lihat langsung beratapkan langit. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan apabila kita menanam buah tin di tempat terbuka atau di lahan terbuka seperti ini. Keuntungan pertama, tidak perlu nyirami. Kemudian pohon bisa benar-benar besar maksimal, bisa setinggi ya tanpa batas tergantung usia pohon itu sendiri. Kemudian buah yang dihasilkan pun bisa besar ya, karena nutrisinya bisa tercukupi dan akarnya bisa mencari makan sendiri tanpa batas. Namun ada kekurangannya juga. Kekurangannya seperti yang kita lihat ketika musim hujan, daunnya karatan. Nah, namun karat daun itu bisa ditanggulangi dengan cara menyemprot fungisida yang mengandung ZPT tinggi atau zat perangsang tumbuh yang tinggi. Kemudian kekurangan yang lain, nah ini rumputnya banyak sekali. Rumput ini nggak bisa dibiarkan. Ketika rumputnya tinggi, tanamannya pasti kalah. Maka rumput harus sering dikontrol. Bisa menggunakan mulsa, atau kalau tidak pakai mulsa, bisa sering-sering disemprot atau disabit. Kemudian kekurangan yang lain adalah ketika musim hujan, ini berbuah. Cuman buahnya ketika menghadap ke atas begini, dia biasanya busuk karena kemasukan air pada ya ini pada lubang ini. Kalau dia menghadap ke atas begitu. Tapi kalau dia menghadap ke bawah, nah biasanya aman. Biasanya aman dan tetap bisa matang dengan baik. Namun ada solusinya juga. Nah, ketika berbuah, nah sebelum buahnya itu matang, itu dibungkus dengan plastik atau dengan gelas aqua atau dengan gelas air mineral, itu dibelah kemudian dibuat menutupi buahnya. Itu pengalaman relatif aman. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan menanam pohon tin di luar greenhouse atau di tempat terbuka seperti ini. Semoga ini menjadi wawasan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum.